Halo guys, Arya di sini dan sekarang kita akan mengajak kalian ya untuk melihat secara virtual teman-teman. Ini rumah dengan gaya tema Skandinavia di fasad depannya. Rumah ini tuh tipe 60 dan luas tanahnya sekitar 81 meter persegi ya. Di bidang karpot pun di sini sudah tersedia karpot rabat beton di sampingnya, kemudian ada taman. Kemudian di sini terdapat teras depan yang cukup luas dan leluasa untuk kalian bisa menyimpan bangku-bangku taman ya teman-teman. Sekarang kita langsung masuk ke dalam rumahnya dan ini adalah tampilan dalam rumahnya teman-teman. Di sini terdapat area living serta ada satu kamar mandi di bagian bawah teman-teman ya. Untuk kamar mandinya di sini cukup luas dan di dalamnya ini juga sudah lengkap sekali ya. Di sini terdapat kloset duduk, hand shower dan wastafel teman-teman. Nah, kemudian di sini kita bisa melihat di sini terdapat anak tangga yang menuju ke arah lantai duanya ya. Untuk anak tangganya sendiri sini cukup landai, plin tangga. Kemudian pengaman hand railing pun sudah disediakan nih teman-teman. Di bagian atas kita langsung ketemu dengan satu area selasar seperti ini yang cukup terang karena terdapat penggunaan kaca mati di sudut atasnya ya. Kemudian di bagian atas ini terdapat dua kamar tidur dan satu kamar mandi seperti ini ya teman-teman ya. Untuk kamar tidurnya di sini cukup luas juga teman-teman. Ini master bedroomnya. Ya, untuk master bedroom di sini kalian bisa menyimpan ukuran kasurnya ini bisa masuk king size ya. Ubin yang digunakan sama ini di sini masih menggunakan 60x60 ya granit dan juga sudah tersedia pelit lantai juga ya. Kita intip untuk area kamar tidur anaknya. Di sini juga cukup nyaman dan cukup luas juga, terdapat openingan window seperti ini. Dan nanti kita intip nih bagian bawah si area dapur dan area halaman belakangnya seperti apa ya. Ketika kita naik turun tangga pun di sini cukup terasa sangat nyaman ya, karena anak tangganya dibikin landai dengan ketinggian standar trap-trapannya ini sekitar 20 cm teman-teman. Nah, ini adalah tampilan area belakang rumahnya, di mana di sini terdapat area dapur semi outdoor serta terdapat juga tangga monyet untuk tempat kita melihat tandon airnya. So guys, gimana nih menurut kalian rumah tipe 60 dengan luas tanah 81 meter perseginya ini tepatnya berada di Katapang, Kabupaten Bandung ya, atau biasanya orang menyebutnya Katapang Andir nih teman-teman. So buat kalian semua yang merasa terinspirasi untuk membeli unit ini ataupun melakukan renovasi tipis-tipis ataupun membangun rumah dari nol ya, itu bisa banget, nanti linknya kami sematkan di kolom deskripsi kami guys. Oke guys, Arya pamit undur diri, sampai jumpa di video-video kita selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, see you next time and bye-bye.